Mempunyai pendidikan akademik dan pendidikan agama yang teramat mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Dawlah, seorang putu diraja yang berwibawa dan mempunyai jati diri kebrunaian yang tulen. Sememangnya dari sejak kecil lagi, dididik dengan sempurna, Yang Teramat Mulia terus melengkapkan diri menimba ilmu dan pengalaman seimbang dengan arus perkembangan zaman. Keterampilan yang menggambarkan sifat berkeyakinan tinggi, begitu menyerlahkan lagi wajah tampan seorang putra diraja. Dalam menjalankan tugas, Yang Teramat Mulia merupakan seorang yang tegas dan berwibawa. Ciri-ciri tokoh yang diwarisi dari Paduka Ayahanda Yang Teramat Mulia, Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, seorang raja dan pemimpin yang berwawasan jauh. Yang Teramat Mulia ketika ini dalam penempatan kerja di Jabatan Perdana Menteri. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Dawlah, diputerikan pada hari Khamis 19 Ramadan 1403 bersamaan dengan 30 Jun 1983 jam 6.15 pagi di Istana Nurul Iman. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik merupakan ananda ke-6 dan putra kedua Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Dawlah dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah. Dengan asuhan penuh kasih sayang dan didikan yang penuh sempurna dari Paduka Ayahanda dan Ponda, Yang Teramat Mulia mempunyai kepribadian yang tinggi dan bersopan santun dan serta taat setia kepada kedua Paduka Ayahanda dan Ponda Yang Teramat Mulia. Di awal pendidikan, Yang Teramat Mulia telah mengikuti pembelajaran secara tuition persendirian di Istana Nurul Iman dan juga di Sekolah Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei, PGGMD. Yang Teramat Mulia juga berpeluang mengikuti pendidikan menengah di Sekolah Antarabangsa Brunei Berakas. Untuk melengkapkan diri dan mengikuti jejak langkah paduka-paduka kekanda, Yang Teramat Mulia terus berusaha menimba ilmu dan melanjutkan pengajian di Universiti Brunei Darussalam, UBD, sebuah universiti yang ulung di negara Brunei Darussalam. Dengan penuh tabah dan sabar mengharungi ujian dan cabaran, serta berusaha dengan gigih di Institut Pendidikan Sultan Hasan Al-Bolkiah, UBD, Yang Teramat Mulia akhirnya beroleh kejayaan dengan dianugerahkan ijazah sarjana muda sastra dalam pengajian pendidikan aliran Inggris, yakni kepujian kelas kedua atas pada 30 Oktober 2008 bersamaan 29 Syawal 1429 Hijrah. Ianya adalah Majlis Convocation yang ke-20 UBD. Majlis penganugerahan ijazah yang disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku Chancellor University Brunei Darussalam merupakan satu detik yang indah dan penuh bersejarah dalam diari kehidupan Yang Teramat Mulia. Dalam menyesuaikan diri dengan alam pekerjaan, Yang Teramat Mulia juga didedahkan dengan penempatan kerja di beberapa buah kementerian dan jabatan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi menimba ilmu dan pengalaman di sektor awam.
Sebagai seorang putra diraja, Yang Teramat Mulia bukan sahaja komited dengan sektor awam semata-mata, tetapi juga melibatkan diri dengan badan kebajikan bukan kerajaan di negara ini. Dalam Jemaah Takdir Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Yang Teramat Mulia telah dilantik sebagai pengerusi pada 1 hari bulan Mac 2013 hingga 28 Februari 2017. Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah ditubuhkan adalah sebagai wadah amal jariah ataupun derma khairat ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ahli keluarga ke bawah Duli Yang Maha Mulia, khusus mengulurkan derma dalam bidang keagamaan, kebajikan, pendidikan dan lain-lain bantuan kepada mereka yang memerlukan. Yang Teramat Mulia juga sering berangkat bagi mengiringi Paduka Ayahanda dan Bonda ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dalam dan luar negara. Kemesraan Yang Teramat Mulia dengan Ayahanda dan Bonda serta keluarga setentunya menggambarkan Yang Teramat Mulia seorang putra diraja berbudi mulia. Bagi memperluaskan lagi pengalaman sambil menimba ilmu, Yang Teramat Mulia juga didedahkan dengan lawatan-lawatan rasmi menyerti Ayahanda Yang Teramat Mulia ke luar negara. Melaluinya, Yang Teramat Mulia dapat memahami dan mengetahui hal ehwal dunia antarabangsa. Dalam waktu-waktu tertentu, Yang Teramat Mulia juga meluangkan masa untuk beriadah. Antara sukan yang digemari oleh Yang Teramat Mulia ialah badminton, di mana Yang Teramat Mulia mempunyai kepandaian dan menunjukkan minat dalam bermain badminton. Selain bersukan bermain badminton dan lain-lain, Yang Teramat Mulia juga meluangkan masa untuk aktiviti kegiatan fizikal untuk menjaga kesehatan diri lebih cergas. Dalam acara-acara yang tertentu, Yang Teramat Mulia juga sering berangkat mengiringi Paduka Ayahanda Yang Teramat Mulia, seorang raja yang juga gemar bersukan. Dengan izin dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala jua, serta kurnia dan restu berkat muafakat Ayahanda dan Bonda, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik sudah ditakdirkan bertemu jodoh untuk mendirikan Mahligai Bahagia. Yang Mulia Dayangku Rabiatul Adawiyah binti Pengiran Haji Bolkiah merupakan pilihan hati Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik sebagai teman hidup untuk mendirikan Mahligai Cinta. Yang Mulia Dayangku Rabiatul Adawiyah dilahirkan pada 27 Oktober 1992. Yang Mulia adalah anak kedua dan anak perempuan sulung daripada 10 orang adik-beradik. Ayah beliau ialah Pengiran Haji Bolkiah bin Pengiran Haji Jaludin, berkhidmat di Jabatan Bomba dan Penyelamat Penerbangan Awam Kementerian Perhubungan. Sementara ibunya, Pengiran Hajah Nur Aismah binti Pengiran Haji Ismail, seorang guru agama di Sekolah Agama Pengiran Pekerma Setia Diraja, Sayebol Bandar, Kampung Mata-Mata. Yang Mulia Dayangku Rabiatul Adawiyah mula menerima pendidikan formal ketika berusia 6 tahun di Sekolah Al-Falah dari tahun 1997 hingga 2003. Pada tahun 2004, ketika berumur 12 tahun, Yang Mulia kemudian belajar di Sekolah Rendah Rimba 1 sehingga tahun 2005. Yang Mulia Dayangku Rabiatul Adawiyah meneruskan persekolahan di Sekolah Menengah Menglai pada tahun 2006 hingga tahun 2009. Kemudian, Yang Mulia meneruskan persekolahan di Sekolah Menengah Rimba pada tahun 2010.
Yang Mulia memperoleh kelulusan penilaian sekolah rendah PSR pada tahun 2005. Pada tahun 2008, memperoleh kelulusan sijil sekolah-sekolah rendah agama SSSRU dan kelulusan sijil peperiksaan GCE O Level pada tahun 2010. Yang Mulia Dayangku Rabi Atul Adawiyah mempunyai wajah yang ayu, cantik dan pemalu. Perwatakannya sungguh sederhana dan bersopan santun begitu ketara sekali ketika bergaul dengan kedua ibu bapanya dan juga adik-beradiknya. Sebagai anak perempuan yang sulung, beliau begitu rapat dengan ayah dan ibunya. Yang Mulia merupakan seorang anak yang taat kepada kedua orang tuanya dan mempunyai sifat bertanggungjawab yang tinggi terhadap keluarga. Yang Mulia juga begitu rapat dengan adik-beradiknya, terutama dengan adik bungsunya, Abangku Muhammad Izzul Yamin alias Abdul Razin, berusia 4 tahun. Antara pengalaman yang dilalui oleh Yang Mulia Dayangku Rabi'atul Adawiyah ialah pernah mengikuti penempatan kerja di BIG Networks, yaitu Brunei Accenture Group, sebagai sistem data analis pada tahun 2012. Pada tahun 2013, Yang Mulia bertugas sebagai IT Instructor di HID Technologies. Yang Mulia Dayangku Rabi'atul Adawiyah adalah seorang yang berminat di bidang teknologi infokomunikasi. Dari itu, Yang Mulia telah mengikuti beberapa kursus dan kemahiran khususnya dalam bidang ICT. Pada tahun 2012, Yang Mulia telah memperoleh beberapa sijil kemahiran ICT, di antaranya Internet and Computing Core Certification, Microsoft Office Specialist, dan Adobe Certified Certificate. Yang Mulia juga pernah mengikuti kursus ICT Youth Development Program pada tahun 2012 hingga 2013. Dayangku Rabi'atul Adawiyah, seorang yang aktif dalam kegiatan keagamaan dengan menyertai beberapa program dan pertandingan, antaranya peraduan membaca Al-Quran bagi mewakili Sekolah Agama Pengiran Anak Putri Azimah Nikmatul Bolkiah pada tahun 2005 dan menyertai pertandingan reciting Al-Quran yang diadakan di Masjid Jami' Asri Hasanil Bolkiah pada tahun 2005. Ia mulia juga pernah mengikuti skim tilawah Al-Quran Remaja pada tahun 2008. Beliau juga telah menyertai pertandingan Dikir Dabai antara sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab senegara pada tahun 2008 bagi mewakili sekolah menengah Menglai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا Yang Mulia Dayangku Rabi'atul Adawiyah pernah mengikuti program Membaca Mandiri Minda di Sekolah Menengah Menglai pada tahun 2005. Yang Mulia juga pernah dilantik sebagai Head Prefect di Sekolah Agama Pengiran Anak Putri Hafizah Sururul Bolkiah Brakas pada tahun 2006. Di waktu lapang, Yang Mulia juga gemar bersukan. Antara sukan digemarinya ialah badminton dan juga squash. Dengan izin dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala jua, serta kurnia dan restu berkat muafakat ayahanda dan bonda yang teramat mulia Paduka Sri Duli Pengiran Muda Abdul Malik sudah ditakdirkan bertemu jodoh
untuk mendirikan Mahligai Bahagia dengan Yang Mulia Dayangku Rabi'atul Adawiyah binti Pangeran Haji Bolkiah. Seperti juga pasangan yang lain, mempelai diraja juga melalui kursus pranikah sebelum bernikah dan melangsungkan perkahwinan. Di negara kita, kursus pranikah dikendalikan oleh Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga, Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Agama. Antara objektif kursus ini ialah mengukuhkan kerukunan dan keharmonian institusi keluarga. Yang Teramat Mulia dan Yang Mulia begitu khusyuk mendengarnya. Betapa pentingnya mengetahui hukum hakam pernikahan ini sebagai bekalan di alam berumah tangga. Kedua mempelai sama cantik sama padan bagai pinang di belah dua. Dayangku Rabi'atul Adawiyah merasakan bagaikan bulan jatuh ke riba. Beliau tidak menyangkakan akan bertemu jodoh dengan putra diraja. Inilah ketentuan ilahi. Yang Teramat Mulia amat bersyukur menerima seorang wanita yang cantik, santun dan lemah lembut budi pekerti. Kehadiran Dayangku Rabi'atul Adawiyah mengisi jiwanya yang selama ini menanti kehadiran seorang wanita yang cantik dan menawan. Kedua mempelai sungguh serasi. Keduanya mempunyai interaksi yang baik dan saling faham memahami. Sebagaimana insan yang lain, pertemuan seumpama ini dinikmati dengan penuh kemesraan. Inilah keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kedua mempelai ini. Selaku rakyat, kita memohon kepada Allah, semoga kedua mempelai akan menikmati kebahagiaan dan keindahan alam berumah tangga. Dua insan menjadi satu, berganding seiring sama sepadan, manis dipandang bak bulan purnama. Seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam mendoakan semoga kedua mempelai kekal bahagia. Sama berganding muda remaja, tampan gagah perkasa, sungguh cantik jelita. Kedua mempelai begitu istimewa. Setiap langkah dan senyuman yang diukir, penuh kemesraan, melambangkan dua jiwa yang bersatu sehati sejiwa. Senyuman manis sentiasa terukir, melambang jiwa yang murni dan reda dengan ketentuan ilahi. Kehadiran putra diraja yang mengisi jiwanya bagai melengkapkan kekosongan hatinya. Beliau amat bersyukur atas kurnia ilahi yang mempertemukan jodohnya dengan Yang Teramat Mulia. Yang Teramat Mulia, seorang putra diraja berperwatakan tegas dan gagah perkasa. Keterampilannya menawan hati mereka yang melihatnya. Kedua mempelai bagai merpati dua sejoli. Mereka merupakan pasangan muda rupawan, Laila Bahagia. Sejuk mata memandang, melihat kemesraan kedua mempelai. Begitu serasi dan menawan, setiap langkah yang diatur bagaikan irama dan lagu. Bagi Yang Teramat Mulia, kehadiran Dayangku Rabi'atul Adawiyah bagai sinar matahari yang menerangi jiwanya. Demikian juga bagi Dayangku Rabi'atul, kehadiran putra diraja menghiasi indah sanubarinya. Kedua mempelai nampak berseri-seri bagai bulan di pagar bintang.
kemesraan dua mempelai memaparkan kasih sayang bersulam ikatan setia untuk membina mahligai cinta. Pertemuan dua insan telah diatur oleh Allah Yang Maha Esa. Sebagai hambanya, kedua mempelai diraja menerimanya dengan penuh kesyukuran. Sama cantik, sama padan, keduanya saling lengkap melengkapi. Semoga kedua mempelai dilimpahkan nikmat yang berkat. Pohon selasih pokok bayam, dalam kepok buah barangan. Seorang kasih, seorang sayang, tidak bertepuk sebelah tangan. Membuat sarang si burung tempua, hinggap mari di tebing kali. Dulu seorang, kini berdua, bagai merpati dua sejoli. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah pasangan, yakni jodoh, bagi kamu dari yakni makhluk, jenis kamu sendiri, agar kamu cenderung kepadanya dan merasa tentram dengannya. Kemudian Allah menciptakan kasih sayang di antara kamu. Selamat pengantin diraja, Pangeran Muda Abdul Malik bertemu jodoh pilihan hati Dayangku Rabi'atul Adawiyah, Laila Bistari tampan menawan, santun pekerti cantik jelita. Semoga jodoh kedua mempelai berkekalan, teguh ikatan sepanjang hayat. Selamat pengantin baru kepada kedua mempelai diraja. Semoga sentiasa bahagia dan ceria bersama. Selamat pengantin baru kepada dua mempelai diraja. Kami doakan semoga mempelai diraja bahagia dan hidup sampai ke jana. Amin. I would like to congratulate the royal couple and I hope the relationship will last long till jana. Amin. I would like to congratulate His Royal Highness Prince Abdul Malik and Yang Mulia Dayangku Rabi'atul Adawiyah binti Penginaki Bolkiah for this wedding to have a really bright future and very prosperous.